libur lebaran dengan berkunjung ke tempat wisata seperti ke Ciater, Subang. Akibatnya jalur menuju tempat pemandian air panas alami itu macet hingga 5 km. Kemacetan di jalur wisata Subang, Jawa Barat ini mulai terjadi sejak Selasa pagi. Selain kondisi ruas jalan yang sempit, kemacetan diakibatkan volume kendaraan yang meningkat karena libur lebaran. Para pengendara harus mengantre hingga 5 km, baik dari arah Bandung maupun sebaliknya. Sebagian besar kendaraan berusaha masuk ke pemandian air panas Sari Ater. Untuk menyiasati kepadatan kendaraan, polisi merekayasa lalu lintas. Kami menggunakan beberapa perangkat dari alat pembatas lalu lintas, yaitu seperti barier dan tolo-tolo yang sudah digunakan supaya tidak ada yang mendahului. Polisi memberlakukan buka tutup jalur. Di antaranya, untuk pengendara dari arah Bandung harus memutar arah karena pintu masuk ditutup sementara. Iman Budiman melaporkan untuk Net.